Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas mengenai kode kehormatan Pramuka Penggalang. Sebelum kita membahas tentang kode kehormatan Pramuka Penggalang, kita harus tahu terlebih dahulu tentang kode kehormatan Pramuka. Kita bisa menemukan jawaban ini di internet, tetapi internet menjelaskan dengan sangat panjang. Nah, inilah penjelasan singkatnya. Kode kehormatan Pramuka yaitu Satya dan Dharma. Satya adalah janji, Dharma adalah ketentuan moral pengembangan akhlak mulia. Kode kehormatan golongan Pramuka Penggalang adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Berikut isi Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Menepati dasa Dharma. Dan berikut ini adalah isi dari dasa Dharma. Dasa Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, sekian pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.